Gudang penampungan bahan bakar minyak anu di rong ilegal di Kabupaten Cianjur Kahuruan Longkah di rong saheulaan seuna asalna tina arus pendek listrik di eta gudang BBM lian ti kitu gudang BBM kios gula beureum di gedengeunana milu kahuruan. Ruko anu dipake tempat nenden bahan bakar minyak jenis premium anu dierong ilegal di Jalan Raya Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ngebeleduk tepi ka Kahuruan Rongka. Saya korban jiwa dina eta kajadian teh tapi hiji kios gudang eusi gula beureum 6 ton milu Kahuruan. Rongan saheulaan seuneu asalna tina arus pendek listrik anu meteal di eta gudang BBM. Petugas damkar kungsi ngarasa gejet nalika ngungkulan seuneu. Pangnakitu seuneu anu ngagugudag bangga pikeun di pareumanana. Seuneu kakara bisa dipareuman satutas 5 unit mobil damkar aub mareuman eta seuneu. Cik nu boga eta kios rongan saheulaan seuneu asalna tina arus pendek listrik anu metel di eta gudang. Kira jam 9 isuk-isuk seuneu nyamber sakumna dreum jeung jerigen eusi premium. Samemehna kungsi kadenge sora nu ngajelegur samemeh seuneu nyamber. Balukar eta kahuruan teh nu boga kios anu aya gedengeunana nandangan rugi tepi ka mangpuluh-puluh juta pangna kitu gula beureum 6 ton ludes ku seuneu. Tadi malam kan itu kan turun apa bahan bakar ya gitu kan, saya kebetulan kan saya gudang sebelahnya, saya kan gudang gula merah. Jenis bahan bakarnya maaf? Bensin. Sebelumnya gimana hingga terjadi? Itu tadi terjadi percikan dari korsleting listrik, Pak. Samemeh kahuruan wanci peutingna tembong aya aktivitas nenden BBM di eta gudang. Tepi ka kiwari polisi masih ngalakonan panarungtikan marga lantaran eta kahuruan. Legal, BBM legal. Kita belum paham dan belum mengetahui karena sekarang lagi kebakaran dan lagi ada pemadaman. Tapi di dalamnya ada BBM ya, Komandan ya? Kurang tahu itu alat BBM atau tidak, kita kurang tahu karena api cukup besar. Berapa ruko, Komandan? Dua ruko. Heri Setiawan, Bandung TV.